Ini adalah Masjid Sayyidina Abdullah bin Abdul Abbas radhiyallahu an. Ini adalah masjid sangat bersejarah. Pengunjungnya luar biasa adanya di kota Thaif. Tuh. Jadi banyak orang berdatangan karena ini adalah masjid sangat bersejarah semenjak zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini pengunjung wisatawan dari penjuru dunia. Syekh, gimana kabarnya, Syekh? Alhamdulillah. Baik. Udah sholat? Sudah. Oke, saya kesana ya. Semuanya melakukan sholat sunnah, sholat wajib, sholat qasar di sini melakukan. Semuanya melakukan sholat sunnah. Ini makam Sayyidina Abdullah bin Abdul Abbas radhiyallahu an. Semua orang banyak berdatangan dan berziarah di tempat Sayyidina Abdul Abbas radhiyallahu anhu.